Silahkan kalian siapkan 4 buah kunyit yang masih segar dan jangan lupa dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Setelah kunyit sudah dicuci bersih, silahkan kalian siapkan parutan dan kunyit yang akan diparut. Dan ingat, parutlah kunyit sampai benar-benar halus. Silahkan kalian ambil kunyit yang kedua untuk diparut dan ingat, parutlah sampai halus. Silakan kalian ambil kunyit yang ketiga untuk diparut. Dan inilah yang kunyit yang terakhir, yang keempat silakan kalian parut seperti biasa. Setelah kunyit selesai diparut, silakan kalian siapkan air bersih untuk diminum secukupnya. Lalu tuangkan ke dalam kunyit yang sudah diparut. Kemudian aduklah kunyit tersebut hingga air dan kunyit tercampur rata. Setelah diaduk, silahkan kalian siapkan saringan. Kemudian saringlah hasil parutan tersebut. Cara pembuatan ramuan kunyit ini, selain diparut, bisa juga di blender, diperas, dan saringlah airnya lalu diminum. Ramuan ini dianjurkan untuk diminum 2 kali sehari dan insya Allah menghilangkan gatal pada vagina atau mengatasi masalah pada organ kewanitaan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat mencoba dan lekas sembuh.